Oke, karena kemarin ada yang komen ya, katanya hoax. Jadi aku bikinin lagi nih videonya. Dan kebetulan Mantis juga ada update, jadi sedikit berbeda dengan tutorial sebelumnya. So, langsung aja yang pertama kita buka pengaturan. Lalu kita aktifkan opsi pengembang dengan mengetuk nomor versi beberapa kali. Maka otomatis menu opsi pengembang akan muncul di bawah menu tentang ponsel. Oh iya, kalian jangan lupa sambungin ke WiFi ya. Setelah tersambung, kita buka pengaturan, lalu pilihan pengembang, kemudian kalian aktifkan debugging USB, lalu kalian scroll ke bawah lagi dan cari izinkan lapisan layar di pengaturan. Kalian aktifkan juga. Setelah itu kalian buka aplikasi Mantis Gamepad Pro nya. Seperti yang kalian lihat ya, Mantis padinya belum berwarna hijau, itu berarti belum terhubung. Kalian klik aja lalu pilih yang paling atas, yaitu on device. Oh iya, ini cuma bisa di Android 11 ke atas ya. Untuk yang Android 10 saya juga udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek aja. Oke, lanjut. Di sini kalian tinggal ngikutin panduan aja ya. USB debugging udah, lalu wireless debugging atau proses debugging nirkabel kita aktifkan. Nah, ini kalian allow aja. Oke, sekarang kita coba start pairing. Nah, ini dia bedanya dengan versi sebelumnya. Kalau di versi sebelumnya kita harus split layar atau layar pisah. Nah, di versi yang terbaru akan muncul pop up dan langsung masuk ke menu pengembang. Sekarang kalian tinggal atur posisi pop upnya, kemudian cari proses debugging nirkabel, lalu pilih sambungkan perangkat dengan kode penghubung. Setelah itu kalian tinggal masukkan kode pairing dan nomor portnya. Ingat, jangan sampai salah atau kebalik ya. Oh iya, di sini juga ada note atau catatan. Kalau pop-up ini tidak muncul, kalian enable allow screen overlays di pilihan pengembang ya. Oke, sudah masukkan kodenya, lalu kita tekan pair. Oke, berhasil. Mantis Buddy is connected. Kita coba back dan cek apakah sudah berwarna hijau. Ya, ternyata benar dan sudah berwarna hijau, dan statusnya juga sudah tersambung. Jadi benar bisa ya, bukan hoax.